Berikut ini cara untuk yang namanya melihat atau mencari manajemen aplikasi di HP Oppo. Ini termasuk melihat izin, info aplikasinya. Jadi cara paling cepat itu langsung dari home screen seperti ini. Kalau kita ingin melihat info aplikasi atau izin, tekan lama saja. Nah, itu kan ada info aplikasi. Atau di beberapa Oppo, dia ada icon i yang dalam lingkaran ini. Pilih di sini. Nah, di sini kita sudah bisa melihat kelola notifikasi, kemudian izin yang kita berikan seperti ini. Kemudian kalau untuk manajemen aplikasi yang semua aplikasi itu di sini di bagian pengaturan, silakan dibuka, kemudian gulir ke bawah, pilih aplikasi. Kemudian untuk semua aplikasi di sini di manajemen aplikasi, dan kalian bisa pilih akun tiga titik untuk tampilkan aplikasi sistem atau sembunyikan. Nah, setelah itu kita bisa pilih di sini untuk melihat izin, notifikasi, dan lain-lain. Untuk izin aplikasi khusus di sini. Kemudian untuk izin yang berdasarkan kategori di bagian privasi, pilih pengelola izin. Misalnya kita ingin melihat aplikasi apa saja yang mengelola kalender di sini, yang membaca kalender, atau yang membaca kontak, atau yang kamera ini. Jadi seperti itu, silakan dicoba.